mungkin itu cepat, tapi jurnalis itu tidak terlepas dari kerja kaki ya, jadi dia selalu ada di mana saja gitu. Dia ada peristiwa atau jurnalis selalu punya apa, punya semangat itu adalah bagaimana dia punya gaya bekerja kaki. Nah, meskipun di era teknologi ini jurnalis banyak dipermudah juga dengan informasi, tapi dia harus ngecek. Baik media sosial juga begitu banyak gitu. Misalnya ada kasus-kasus seperti kebakaran, jurnalis tidak hanya bisa melihat di media sosial warga yang mungkin live secara langsung, tapi dia harus turun langsung melihat di lapangan. Ada juga bisa jadi fatal, misalnya kalau jurnalis hanya melihat di channel-channel media sosial tanpa terus cek di lapangan, itu justru akan berdampak buruk terhadap jurnalis itu sendiri, tapi juga terhadap perusahaan di mana jurnalis itu bekerja. Misalnya saja dalam pemberitanya dia tulis dalam kasus kebakaran misalnya dua orang meninggal dunia, tapi ternyata di lapangan tidak ada yang meninggal dunia, itu juga persoalan. Makanya jurnalis itu bekerja kaki itu menjadi paling utama. Jadi harus cek di lapangan, memastikan data-data yang valid, baru dia akan sampaikan dan itu bisa dibaca oleh masyarakat sama. Begitu ya, terima kasih Kak. Iya, mungkin selain dari